Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku suatu saat nanti. Hingga kau sadari semua yang kau punya hanya aku. Eh, belum gue mute. Baik, kita mulai ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kelas pada malam hari ini. Malam, Miss. Selamat malam, Alvin. Gimana ininya? How was your week? Not really good, Miss. Sorry to hear that. Such a tearing. Apa kabar Widya? Baik, Miss. Gimana ininya, kuliahnya? Ya, begitulah, Miss. Alright. How's your day, Miss? Suara saya jelas ya di sana ya. It's alright. Thank you very much. Okay. So today, sebenarnya bukan today, tonight ya. Kita malam ini akan belajar tentang bisnis dan politics. Di minggu lalu kita belajar tentang kan. Kita membahas tentang silabus ya. Oke, di pertemuan malam ini kita akan belajar tentang apa sih itu bisnis. Mungkin di antara kalian ada yang orang tuanya berasal dari latar belakang pengusaha, jadi mungkin lebih gampang atau lebih mudah memahami penjelasan tentang bisnis. Bisnis itu seperti apa, prakteknya seperti apa. Mungkin bagi kalian yang
berasal dari latar belakang pengusaha, atau mungkin ada sekarang yang di antara kalian yang sudah jadi pengusaha, mungkin akan lebih mudah untuk memahami itu. Oke, di bisnis itu ada yang disebut dengan objective strategy. Jadi ada yang disebut dengan legal structure, kemudian bagaimana memulai bisnis, kemudian business objective, kemudian ada SWOT analysis. Biasanya dalam SWOT analysis itu nanti kita akan pelajari ada yang disebut dengan five forces analysis, kemudian ada yang disebut dengan PESTEL analysis, dan kemudian ada yang disebut dengan SWOT analysis. Nanti itu akan kita pelajari. Kemudian ada production, kemudian operation management ya, jadi produksi dan manajemen operasi. Jadi produksi dan manajemen operasi itu terbagi menjadi productive efficiency, kemudian ekonomi diseconomy of scale. Jadi kalau kita bicara tentang economy of scale itu kita berbicara tentang besarnya peluang ekonomi. Kalau kita bicara misalnya economy of scale-nya Indonesia itu berapa sih gitu? Economy of scale itu secara sederhana mungkin bisa diartikan seperti ini ya. Jadi kalau kalian pendapatannya misalnya 1 juta, berapa dari sisa pendapatan itu yang you are willing to spend? Yang ingin apa Anda memiliki minat untuk membelanjakan uang tersebut. Yang itu disebut dengan economy of scale. Bisa disebut seperti itu ya. Mungkin secara sederhana bisa dipahami seperti itu. Kemudian ada capacity dan quality control, stock and quality control, dan production methods. Ya, saya tidak akan menjelaskan dulu semuanya secara keseluruhan. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian ada accounting and finance. Jadi dalam perusahaan itu, dalam bisnis itu pasti ada proses accounting menghitung ya profitnya berapa, break evennya berapa. Jadi break even itu berapa modal yang Anda butuhkan, berapa yang Anda belanjakan, dan berapa keuntungan yang harus Anda peroleh sehingga modal Anda kembali. Jadi itu disebut dengan break even. Kemudian ada company accounts, budgeting, dan ada cost dan profit centers. Nah, bagian yang lain ada yang disebut dengan marketing. Jadi marketing itu terbagi menjadi empat. Ada yang disebut dengan marketing analysis, marketing strategy, market research. Jadi market research itu misalnya Anda ingin menjual jenis produk tertentu misalnya di tengah kota ya. Jadi tidak semua barang itu bisa dijual di daerah perkotaan. Misalnya contohnya cangkul, Anda mau menjual cangkul misalnya di tengah kota Kuningan, misalnya di Kuningan ya, the center of Jakarta. Oke, siapa yang butuh cangkul di tengah perkotaan? Jadi itu harus ada market research-nya seperti apa. Jadi populasi di sana itu membutuhkan jenis barang seperti apa, apa yang masyarakat inginkan, apa yang masyarakat butuhkan. Kemudian akan ada yang disebut dengan marketing mix. Nanti kita akan pelajari marketing mix itu seperti apa. Kemudian human resources. Kita juga akan belajar tentang human resources itu termasuk misalnya mengelola manusia itu seperti apa. Jadi setiap orang itu memiliki kepribadian yang berbeda. Mungkin penggambarannya adalah mungkin ada di antara kalian yang introvert apa sih istilahnya tuh? Introvert itu orang yang sebenarnya skrip percakapannya itu ada di otaknya tapi tidak keluar di mulut. Kemudian ada yang ekstrovert yang apapun di otaknya keluar. Jadi setiap orang itu memiliki personality yang berbeda. Mungkin buat Anda yang tertarik silahkan Anda ngecek personality Anda itu di 16personalities.com. Itu ada salah satu Anda isi kuesionernya di situ, nanti itu akan keluar gitu, personality Anda itu seperti apa gitu. Itu lumayan menarik untuk mengetahui ya latar belakang sebenarnya Anda itu seperti apa. Kemudian di human resource itu kita akan melihat bahwa manusia itu ternyata memiliki psikologi yang berbeda, karakter yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, kemudian emotional skill yang berbeda. Ada orang yang ketika ditegur tiba-tiba langsung marah, kemudian ada orang yang ditegur tidak memperbaiki, kemudian ada yang memberikan instruksi tidak mau mengerjakan. Itu dinamika dalam manajemen sumber daya manusia. Kita akan mungkin membahas sedikit tentang itu. Nah, bagian-bagiannya itu ada yang disebut dengan management structure of an organization. Biasanya kalau Anda lihat perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Amazon,
Kemudian Facebook itu, Tesla itu memiliki CEO-CEO yang memiliki karakter yang kuat. Jadi sosok pemimpin itu memiliki karakter yang betul-betul bisa membawa perusahaan itu untuk maju. Nah, ketika Anda nanti memilih CEO-nya siapa, maka pilihlah CEO yang betul-betul bisa memimpin Anda. Jangan memilih CEO yang tends to like avoiding apa namanya responsibility, etc., etc. Ya. Kita mungkin akan membahas sedikit tentang itu. Kalau kita, tapi saya tidak bisa menjanjikan bahwa akan ada pendalaman karena kita tidak memiliki waktu yang cukup. Dan ada yang disebut dengan organizational design. Jadi ketika Anda menstrukturkan organisasi, siapa yang akan menjadi accounting, siapa yang akan menjadi production manager, siapa yang akan menjadi misalnya marketing, itu harus Anda lihat berdasarkan pada kompetensi, kemudian berdasarkan pada personality orang tersebut. Karena kalau misalnya kalau Anda menugaskan orang di sektor misalnya ditugas untuk marketing, kemudian Anda memilih orang yang pendiam, atau memilih orang yang pendiam untuk apa namanya melaksanakan tugas seperti sales, I don't think it's gonna work yet. Karena Anda butuh orang yang cerewet untuk menjual satu barang, karena dia akan berbicara dengan orang. Kemudian kita akan belajar tentang manajemen objektif. Jadi objek apa sih objektif dari manajemen tersebut? Apa yang ingin dicapai gitu? Kemudian motivasi, leadership and management style. Jadi setiap orang itu, setiap pemimpin itu memiliki sistem manajemen yang berbeda. Ada bos atau ada pimpinan, mungkin ada juga, saya nggak tahu ya kalau Anda pernah bekerja part-time di salah satu perusahaan, Anda akan melihat bahwa ada jenis bos yang betul-betul percaya pada karyawannya untuk mengerjakan tugasnya, kemudian ada juga jenis bos yang very attention to detail. Dia turut serta melihat pekerjaan karyawannya itu seperti apa, jadi dia manajemennya sistem micromanaging. Jadi berbeda-beda ya sistem dari manajemen style orang tersebut. Kemudian workshop planning dan recruitment dan training. Mungkin ketika Anda selesai dari Universitas Bakri, kemudian mendapatkan gelar sebagai sarjana, saya nggak tahu gelarnya apa, sarjana sosial ya? I'm not too sure. Anda pasti memiliki objektif tujuan yang berbeda-beda karena to be honest saja tidak kalian 100% itu tidak mungkin diterima semua di pemerintahan. Kalau misalnya Anda ingin masuk di Departemen Luar Negeri jadi diplomat, pasti ada yang tercecer tuh, tercecer dalam artian mungkin ada yang bekerja di perusahaan, ada yang membuat usaha, ada yang menjadi jurnalis, ada yang menjadi mungkin chef, etc., etc. Ya, akan ada dinamika itu, dan saya pikir dengan skill ini mungkin Anda bisa mengaplikasikannya nanti ya, ketika Anda lulus di university. Kemudian ada external influences. Jadi external influences itu masuk seperti market structure. Jadi struktur pasar itu seperti apa, kemudian melihat landscape ekonomi makro itu seperti apa, legal environment, perspektif legal itu misalnya Anda mau investasi di Indonesia, pasti kan, atau misalnya di satu wilayah, satu kabupaten, ada peraturan daerah, nah Anda harus bisa memahami peraturan-peraturan tersebut sehingga Anda bisa menjalankan bisnis Anda. Kemudian ada social responsibility, okay, you already have a business, now you make money. Okay, apa tanggung jawab Anda terhadap masyarakat? Biasanya social responsibility itu bentuknya dalam CSR. Kemudian ada yang disebut dengan business ethics. Nah, business ethics itu ini yang menjadi sedikit tanda apa ya? Business ethics ini memasuki gray zone ya, zona abu-abu, karena biasanya negara yang baru kemudian merintis ekonominya itu dia tidak akan terlalu peduli tentang business ethics. Kita berikan contoh misalnya salah satu negara ya di Asia itu China. China itu mau dia piracy, dia mau copy desain orang, it doesn't matter gitu. Jadi dia landscape-nya itu, tujuannya itu adalah bagaimana caranya mendapatkan profit dan bagaimana caranya dia bisa mengcopy paste teknologi orang. Kalau misalnya kita, misalnya Indonesia ingin mengimplementasikan metodologi strategi yang sama, jujur gitu, kemudian nggak boleh pakai software bajakan, padahal nggak mampu beli,
itu pasti mungkin akan ada hambatan-hambatan secara ekonomi di sana. Nah, itu yang menjadi sifatnya gray zone. Apakah itu bisa menguntungkan atau sebaliknya tidak menguntungkan. Oke, nah sekarang kita pelajari dulu apa sih bisnis itu. Jadi, bisnis dan ekonomi itu berbeda ya. Kalau kita berbicara tentang bisnis, kita berbicara tentang perusahaan atau enterprise yang menyediakan produk dan jasa yang diinginkan oleh customer. Jadi, Anda menyediakan produk atau jasa yang diinginkan oleh customer, jadi orang yang mau belinya. Nah, menurut Brown and Clough, bisnis itu tujuannya, orientasinya itu adalah profit. Jadi, kalau Anda melihat bisnis itu orientasinya adalah membuat orang sejahtera, itu menjadi sedikit tanda tanya, karena biasanya, typically, the rule of the game dari bisnis itu memang adalah mencari keuntungan. Itu sebabnya ada pemerintah. Jadi kalau kita kategorikan bisnis dengan pemerintah, itu dua entitas atau dua institusi yang berbeda. Kalau bisnis itu dia orientasinya saya mau untung, kalau pemerintah itu ingin mensejahterakan. Jadi kalau saya ditanya personal opinion saya selalu berpendapat bahwa jangan mengharapkan swasta itu akan melakukan kebijakan yang ingin mensejahterakan orang, karena memang orientasinya adalah saya mau untung gitu kan. Itu juga yang menyebabkan kenapa ada monopoli. Kalau Anda ingin mencegah ada monopoli, itu memang sifat alami dari bisnis, karena bisnis itu dia udah punya satu toko, misalnya punya satu usaha, penghasilan Anda let's say 100 juta, kemudian Anda ingin meningkatkannya menjadi 200, 300, Anda ingin ekspansi terus. Seperti misalnya Starbucks itu kita lihat chain-nya, itu store chain-nya itu udah di mana-mana. Kemudian kalau misalnya Anda bertanya tentang bisnis etis, etis nggak sih kalau misalnya Starbucks dia chain-nya di mana-mana? Itu menjadi persoalan atau pertanyaan lain, karena kita nggak bisa menyalahin Starbucks, karena Starbucks itu memang orientasinya adalah, oke, saya ingin menguasai pasar. Salahkah misalnya pelaku usaha ingin menguasai pasar? Nggak juga. Karena memang dia nature-nya, itu nilai moralitasnya adalah saya ingin keuntungan. Jadi kalau menurut Brown and Clough itu, ya bisnis itu mencari keuntungan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya ya. Kemudian bisnis itu adalah kegiatan komersial yang mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa untuk memperoleh untuk ditukarkan dengan uang. Nah, uang ini jangan Anda artikan sebagai uang cash aja, tapi uang itu bisa diterjemahkan menjadi nilai ekonomis. Nilai ekonomis itu sesuatu yang bisa digantikan, mendapatkan value. Ya, ingat kita di negara pasar masyarakat kita belajar tentang value and price. Jadi kalau kita bicara tentang uang, uang itu alat ukur. Tapi kalau kita berbicara tentang value, itu berbeda ininya. Nah, kalau kita bisnis itu, dia mencari dia commercial activity yang mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa yang bisa ditukarkan dengan uang. Barang dan jasa ini bisa memiliki arti value. Jadi, semakin tinggi value dari barang dan jasa tersebut, maka akan semakin tinggi nilai tukar dari uang tersebut. Mungkin nanti akan saya berikan contohnya seperti apa. Kemudian, profit is the money left over after business has paid, ya. The cost of providing its good and service. Jadi, keuntungan itu adalah sisa uang atau sisa uang yang diperoleh setelah modal dasar dibayarkan dari aktivitas bisnis tersebut. Jadi keuntungan itu hanya bisa dibilang keuntungan kalau dia sudah melebihi dari modal dasar pembuatan produk tersebut atau nilai production dari produk tersebut. Nah, bisnis itu sebenarnya secara sederhana itu very simple, apa yang customer inginkan dan apa yang customer butuhkan.
Jadi kalau ingin men-setup atau menjual satu barang, jangan berdasarkan pada apa yang, sorry, apa yang Anda ingin jual begitu. Jadi kalau misalnya Anda berpikir bahwa enggak, saya hanya mau menjual, let's say, apa ya, saya hanya ingin menjual handphone merek tertentu misalnya dari negara A karena saya suka handphone tersebut dan saya yakin ini akan terjual. Padahal masyarakat di atau customer yang ada di tempat Anda itu atau di lokasi Anda itu di area Anda itu tidak membutuhkan itu atau tidak menginginkan itu. Jadi bisnis itu tidak akan laku. Ada mungkin kalau secara contohnya ya apa bisnis yang bisa menggabungkan antara apa yang customer inginkan dan apa yang customer butuhkan, itu dia menciptakan satu fenomena game changer gitu. Game changer jadi magic dalam bisnis. Contohnya mungkin adalah contohnya misalnya adalah buat kalian mungkin udah nggak mendapatkan Walkman ya. Jadi dulu tuh di tahun 80-an, 90-an itu ada yang disebut dengan portable music player. Biasanya sih yang paling terkenal itu adalah Sony. Jadi Sony itu punya produk namanya Walkman. Walkman itu kita pakai kaset yang apa isinya itu satu side itu karena dia bisa dibalik-balik ya. Saya nggak mengerti kalau saya kurang bisa menjelaskan dengan tepat kalau Anda belum pernah mencobanya. Jadi kaset itu dimasukkan ke Walkman itu, dan satu side itu, dia kalau nggak salah isi lagunya bisa 6 sampai 8. Jadi kalau habis lagunya itu harus diputar lagi. Dia pakai baterai dan biasanya sih lastingnya cuma 1 hari. Jadi ketika sudah 1 hari harus ganti baterai. Dan itu mahal, very costly. Tapi sebelum itu, Sony Walkman ini menjadi game changer karena dulu itu di tahun 19 awal awal apa di akhir abad ke-18 dan awal 19 itu orang masih suka pakai apa sih piringan hitam. Piringan hitamnya itu kan gede tuh. Jadi kalau dia misalnya mau bawa traveling kemana-mana susah karena di mana mau disimpan kalau misalnya Anda punya jaket harus kan dibawanya di tas kan. Nah, Walkman ini menjadi game changer karena bisa dibawa kemana-mana dan kecil. Tetapi ternyata berjalannya apa namanya era itu terjadi perubahan. Nah, Apple itu memperkenalkan yang disebut dengan iPod. Dan di bawah ini tuh iPod Shuffle namanya. Nah, iPod Shuffle ini bisa apa namanya Anda bisa apa namanya mengcopy lagu di situ sebanyak 128 120-an lagu. Ada yang tergantung kapasitinya ya. Dan itu menjadi lebih murah karena Anda tidak perlu lagi membeli kaset karena harga satu kaset ini misalnya itu bisa harganya 30.000 dulu ya, 30.000, 40.000 dan itu sangat mahal. Nah, ketika internet ada di tahun 1995 itu sudah bisa mendownload lagu bajakan. Jadi secara apa namanya? Secara natural Walkman ini mati. Apa mini mini music player ini mati digantikan dengan Walkman. Nah, ini yang disebut dengan bisnis yang ya, dia bisa melihat apa yang masyarakat inginkan dan apa yang masyarakat butuhkan. Masyarakat ingin apa? Oh, masyarakat ingin musik. Oh, saya bisa providing music. Saya bisa providing alat music. Nah, apa yang masyarakat butuhkan? Masyarakat butuhkan misalnya portable music player yang dia bisa bawa kemana-mana dan murah. Nah, ini yang disebut dengan game changer. Jadi, satu produk yang bisa merubah landscape pasar dan permainan bisnis. Salah satu contoh lainnya adalah Spotify. Jadi Spotify itu, Anda pasti tahu Spotify ya. Spotify itu mampu mengalahkan music player yang lain, seperti misalnya Apple Music. Jadi sebelum
Spotify itu ada yang disebut dengan Apple Music. Saya yakin Anda yang punya iPhone, iPad, atau MacBook itu pasti tahu Apple apa 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 namanya Apple Music itu seperti apa. Nah, Apple Music ini dulu kenapa dia ceritanya itu gagal? Karena salah satu faktornya adalah dia kalau menjual satu lagu itu mahal sekali. Saya nggak mengerti kalau di rupiah, tapi kalau saya ingat itu kalau di dulu di Inggris itu per satu lagu itu bisa kayak 2 pound, 40.000 satu lagu. Dan dulu awal-awalnya itu kita harus membeli satu album. Orang kan nggak mau tuh beli satu album karena tidak semua dalam satu album itu kan musiknya sesuai selera yang mendengarkan. Nah, Spotify ini dia mampu menangkap apa sebenarnya yang customer itu inginkan. Jadi customer itu inginkan musik yang murah, bisa didengarkan di platform manapun, dan yang paling penting adalah dia bisa memilih musik yang dia inginkan. Dia nggak perlu beli satu album. Nah, muncullah Spotify ini. Dengan ide bisnis seperti ini, dia mampu meraih market share yang besar. Dia mampu mengalahkan Apple Music. Nah, kalau kita lihat ya, ini saya jelaskan. Jadi kalau kita ingin melihat satu apa namanya bisnis model, yaitu model bisnis suatu perusahaan, satu brand, satu produk, itu kita bisa memakai sebenarnya salah satu pendekatan yang disebut dengan bisnis model canvas. Ada juga yang menggunakan value proposition. Jadi value proposition dan proposition canvas ini sebenarnya diambil teori utamanya itu dari bisnis model canvas. Kita lihat kayak misalnya Spotify ya. Jadi Spotify itu partnernya, tunggu dulu, saya jelasin dulu. Jadi bisnis model canvas ini ada yang disebut dengan key partners, partner utamanya siapa, kemudian aktivitas utamanya apa, key resource-nya apa, value proposition-nya apa, customer relationship, kemudian ada channels, kemudian customer segment, kemudian ada cost structure, dan revenue stream. Biasanya kalau Anda masuk di perusahaan-perusahaan yang besar ya, seperti misalnya, let's say, karena kita nggak tahu kalian nanti tuh kerjanya di mana. Kalau Anda bekerja di sektor private, terutama di sektor yang sangat komersial, seperti misalnya Shopee, Lazada, Tokopedia, Anda harus betul-betul memahami bisnis model canvas ini, karena Anda akan, karena model bisnis model canvas ini dipakai di mana-mana, sampai perusahaan sekelas, kalau Anda ambil MBA, Master Business Administration di luar pun ini akan Anda diajarkan. Saya nggak tahu kalau di Indonesia apakah. Saya yakin diajarkan ya. Karena ini pendekatan model kanvas ini, bisnis model kanvas ini dipakai di mana-mana. Nah, kita lihat contoh kasusnya misalnya Spotify. Jadi Spotify itu, key partner-nya itu adalah music producer. Jadi, producer music ini itu berpartner dengan Spotify. Jadi kan Spotify itu pada awalnya itu berpikir bahwa untuk mengembangkan bisnis ini, kalau saya mau memproduksi musik sendiri, itu pasti kan biayanya sangat besar. Karena saya harus mencari artis, kemudian artis itu mengeluarkan album, saya harus membiayai dia, ya modelnya itu sama dengan Korean Wave, apa sih, Korean Pop, apa, K-pop itu. Jadi K-pop itu kan ada beberapa managing style ya. Jadi tipikalnya itu kayak misalnya BTS, kayak misalnya apalagi tuh yang cewek tuh. Oh, saya nggak kurang ingat. Blackpink misalnya ya. Jadi dua itu dia itu dididik sejak awal. Jadi untuk apa manajemen company-nya itu invest besar-besaran ke artis tersebut. Nah, kalau misalnya modelnya seperti itu, berarti awalnya itu Anda harus punya capital, uang yang banyak, cash flow yang banyak untuk Anda habiskan dulu, baru kemudian revenue-nya di belakangan. Nah, Spotify ini melihat bahwa kalau modelnya seperti ini, kayaknya akan memberatkan perusahaan. Jadi gimana caranya satu produk itu kita bisa launching, cost-nya sedikit. Nah, gimana caranya? Itu modelnya tuh kayak toko kelontong. Jadi kalau Anda lihat toko kelontong itu kan banyak misalnya apa namanya
kontainer, apa sih namanya itu, mobil-mobil box itu datang kan, dia misalnya titip barangnya, oke saya titip Coca-Cola di sini, saya titip rokok di sini, nanti kalau nggak laku saya kembalikan. Jadi modelnya itu barangnya dititip aja di situ, dijual di toko tersebut. Nah, Spotify ini mengambil model seperti itu. Oke, Anda punya musik, Anda punya lagu, Anda punya artis, apa namanya? Kita kerjasama deh. Nanti kita misalnya akan dikasih misalnya apa namanya royalti dari situ. Jadi kalau lihat di cost structure-nya itu di bawah ada royalti, ya diberikan apa? Diberikan royaltinya itu kepada si artis gitu, ke produsernya. Kemudian key activities-nya apa? Jadi key activities-nya itu dibagi menjadi dua. Aktivitas utama dalam Spotify itu ada yang disebut dengan platform optimization. Jadi platform itu user interface-nya itu kalau Anda lihat di Spotify itu dia sangat smooth sekali flow-nya. Saya nggak tahu, kurang tahu kalau Anda menggunakan Apple Music dulu itu dia painful kalau digunakan. Karena kita harus search kemudian klik. Kalau ini kan dia bisa swipe ya. Jadi dia lebih user friendly. Jadi optimalisasi dari softwarenya itu lebih bagus. Kemudian user acquisition. Jadi user acquisition itu dalam artian dia tidak hanya berpartner dengan music producer saja, tapi dia mampu merengkuh segmen-segmen lain seperti misalnya podcast, kemudian apa lagi ya, apa channel-channel yang kayak news itu, kayak misalnya The Economist itu udah ada di ini di Spotify. Nah, key resource-nya dari mana? Licensing agreements. Jadi music producers ini atau misalnya apa namanya perusahaan-perusahaan yang memiliki apa segmentasi bisnis di audio kayak misalnya berita, radio, kemudian podcast itu membuat kerjasama dengan Spotify dengan pembagian misalnya share of profit. Nah, kemudian research-nya juga adalah user base. Jadi user base-nya itu kalau kita lihat ada user dari Spotify itu yang bayar. Dan yang bayar itu kan berklasifikasi, ada buat student berapa, profesional berapa, kemudian ada yang untuk misalnya family berapa. Nah, dia mampu merengkuh semua jenis user tersebut yang membuat dia menjadi sukses. Kemudian yang nggak mau bayar, kalau kita lihat dari revenue stream-nya itu, yang nggak mau bayar itu dengarkan iklan. Jadi dia dapat pendapatan dari perusahaan yang mau mengiklankan produknya di Spotify. Jadi orang yang nggak mau, apa, user yang nggak mau bayar subscription itu, dia harus mendengarkan iklan. Saya nggak tahu berapa menit ya. Is it 30 second or something? Anda harus lihat iklan itu, baru kemudian Anda bisa dengarkan, tapi Anda nggak bisa, apa namanya itu, skip-skip musiknya. Mungkin, I think it's a six something ya. 6 lagu, kemudian sudah nggak bisa lagi di next-next lagunya. Nah, dia dapat pendapatan dari situ. Tapi mereka juga dapat dari, kalau kita lihat di bawah itu, revenue stream-nya itu dari monthly subscription tadi, yang jenis-jenis yang Anda harus bayar per bulan. Orang Indonesia itu, ada teman saya itu, dia sedikit sedikit kreatif ya, dia punya cara tuh, dia cari orang, kemudian usernya dia bagi, nanti dia bagi dua bayarannya. Ada juga saya lihat itu di Biblia namanya. Itu dia jual user account-nya di Biblia dan harganya itu murah banget, 25.000 setahun gitu. Jadi orang Indonesia itu kalau mencari yang murah-murah itu dia benar-benar kreatif. Kemudian artis fee. Jadi ada revenue stream-nya itu yang artis bayar kepada Spotify. Jadi mereka juga dapat keuntungan dari itu. Nah, keuntungannya itu, revenue stream-nya ini digunakan untuk cost structure atau biaya untuk mengembangkan produk tersebut. Nah, biaya itu sebagian besar digunakan untuk membayar royalti tadi. Royalti kepada music producer. Music producer ini memberikan kepada artis. Jadi kan ada artis yang
memakai music producer, ada artis yang tidak memakai music producer, jadi dia tersendiri gitu. Dia tidak memiliki kerjasama dengan perusahaan. Nah, selain royalti, mereka juga harus bayar platform cost. Platform cost itu seperti misalnya manajemen perusahaan, membayar apa namanya karyawannya, membayar marketing dari produk mereka, etc. etc. Kemudian kita lihat value propositionnya Spotify itu. Jadi value proposition dari Spotify itu dia adalah musik yang harganya rendah dan bisa didengarkan di mana saja. Itu berbeda dengan kalau misalnya kita lihat dulu Apple. Apple Music itu dia high cost, mahal. Meskipun bisa didengar di mana saja, tetapi dia karena faktor harga itu mahal, orang menjadi reluctant untuk bayar. Kemudian exposure and revenue stream. Jadi kalau lihat di value proposition Spotify itu, dia yang seperti tadi saya jelaskan ya, dia itu tidak, dia memberikan kebebasan kepada customer itu, Anda tidak perlu beli seluruh musiknya, bayar aja per bulan, Anda bisa dengarkan musik apa saja yang Anda inginkan. Terkecuali misalnya Anda mendengarkan yang free version. Anda nggak bisa dengan mudah itu mendengarkan musik, Anda harus bayar. Nah, kita lihat customer relationship, jadi hubungan antara perusahaan dengan user itu atau pengguna itu, dia sedikit, dia nggak, hampir tidak ada hubungannya. Jadi ada perusahaan itu, ada perusahaan atau produk yang memiliki hubungan sangat kuat dengan customernya. Seperti misalnya produk cantikan ya, produk cantikan itu biasanya dia memiliki hubungan yang dekat dengan customer. Kemudian produk music kayak piano, piano itu dia memiliki hubungan dekat dengan customer karena ada hubungan interaksi langsung antara perusahaan dengan customer. Dan customernya nggak banyak. Kalau Spotify ini beberapa juta itu customernya. Jadi kalau dia mau membangun customer relationship dengan dengan customernya itu susah karena terlalu banyak customernya. Kemudian kita lihat channelnya. Jadi channelnya itu dia memasarkannya itu lewat apa aja. Dia memasarkannya itu seperti dari word of mouth. Jadi word of mouth itu dari mulut ke mulut. Oh, Anda suka produk ini. Kemudian ada cerita ke teman Anda atau cerita ke keluarga Anda bahwa, oh saya suka produk ini. Berarti sebenarnya Anda sudah memarketingkan produk tersebut. Kemudian public relation. Si public relation itu biasa lah ya. Kayak misalnya mempromosikan di media, mempromosikan di di koran, televisi, YouTube, itu public relations. Mengkomunikasikan produk itu kepada masyarakat. Kemudian track links. Jadi kalau channels-nya itu track links, itu biasanya juga di web-web itu kan ada link-link tertentu untuk Spotify ya. Atau dia juga di dalam user, di dalam platformnya itu, customer bisa klik-klik tuh. Dia menyarankan artis-artis mana. Jadi dia bisa membuat customer itu hook up atau apa sih, nggak mau lepas untuk menggunakannya. Jadi itu salah satu keunggulan dari Spotify. Nah, customer segmennya itu ada dua. Saya kalau misalnya ada yang orang tua yang pakai, saya pikir itu outlier ya. Outlier itu dalam artian dia di luar kebiasaan. Nah, customer segmen dari Spotify ini ada milenial, kemudian Gen X itu ya kalian ya, Gen Z. Jadi kalau milenial itu saya masuk milenial. Kalau kalian masih muda, bukan muda, umur-umur 20-an ya, yang lahir di tahun 2000-an, itu berarti Anda masuk Greg. Ada yang menyebutnya Gen X atau Gen Z. Kemudian musician. Jadi orang yang betul-betul sangat suka dengan musik. Nah, itu salah satu model yang bisa gunakan nanti ketika Anda men-setup bisnis Anda. Jadi kalau Anda kan sekarang udah saya tugaskan untuk membuat company ya. Nah, nanti tugas Anda itu Anda buat bisnis model kanvasnya itu seperti apa?
supaya Anda punya bisnis planning, itu tujuan utamanya. Nanti untuk value proposition ini ya, akan saya jelaskan nanti, saya kaitkan kembali ya, mungkin di pertemuan selanjutnya. Saya ingin menjelaskan dulu, jadi di dalam bisnis itu, ada yang disebut dengan keputusan bisnis, ada yang disebut dengan keputusan pribadi, ada yang disebut dengan public decision. Nah, kalau kita berbicara tentang business decision, kita selalu berbicara tentang profit gitu. Kalau kita berbicara tentang private decision itu keputusan pribadi itu tidak selamanya mesti dia sifatnya profit. Misalnya nih ya, Anda memberikan sesuatu, meskipun ini perdebatan sih, kalau misalnya Anda memberikan charity kepada orang, sumbangan kepada orang, itu kan sifatnya dia bukan profit, tapi Anda memberi itu kan Anda merasa senang. So technically, kalau secara filosofi itu dibilang there is no such thing called good deeds. Good deeds itu tidak ada sesuatu yang disebut dengan keinginan natural alami yang betul-betul ikhlas itu good deeds, keinginan apa sih good deeds itu, niat baik. Karena niat baik itu selalu ada motif di belakangnya. Kayak misalnya, kenapa Anda sayang kepada orang tua? Karena dengan merasa sayang atau menuruti permintaan orang tua, Anda merasa bahagia. Berarti kan it goes back to you. Jadi itu perdebatan ya. There's no right and wrong. Kemudian public decision. Kalau kita berbicara tentang public decision, kita berbicara tentang apa yang semua orang inginkan. Jadi ada yang bisnis, ada entity bisnis inginkan, ada yang private decision, apa yang private itu person itu inginkan atau customer yang inginkan, kemudian ada public decision. Nah, apart from that, kita lihat jenis barang itu. Jadi jenis barang itu ada yang disebut dengan goods. Goods itu terbagi menjadi physical goods. Ya, jadi goods itu adalah barang-barang yang fisik seperti misalnya grocery, barang grocery, kemudian telepon, kemudian laptop itu yang ada fisiknya itu disebut dengan good. Kemudian ada service. Service seperti misalnya software ya. Software itu dia non-physical goods karena dia menyediakan service Zoom. Kemudian Google Meet itu service. Google itu juga sebenarnya dia menyediakan service. Kalau Google itu dia disebut dengan, jadi revenue stream dari Google itu diambil dari marketing. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Google itu dia adalah marketing company, advertising company. Jadi perusahaan yang lokus kerjanya itu di advertising. Alright. Sampai di sini ada pertanyaan? Miss Amy. Yes. Mohon maaf, saya nanti cuma bisa sampai jam 8, Miss. Okay, no worries. Nggak apa-apa, Miss. Nggak apa-apa, silahkan. Soalnya saya ada presentasi di kelas sebelah. No worries. Makasih, Miss. Yup. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Mohon maaf, Miss Amy. Yes. Tadi di grup ada yang bilang masih banyak yang belum di ACC. Oh, oke, okay. Di ACC mana? Di accept. Iya, belum masuk ke dalam Google Meet-nya. Oke. Okay. Thank you, Miss. Sorry. No worries. Yang lain nggak ada ya? Miss, mau nanya, Miss. Yes. Ya. Mbak, kan tadi Miss bilang semua orang itu selalu selalu ada tujuannya untuk berbuat baik atau good deeds. Itu termasuk altruisme atau enggak, Miss? Kan ada dua persepsi ya. Jadi altruisme itu dia kan perbuatan baik. Jadi esensinya itu adalah, ini terlalu filosofikal, altruism itu menganggap bahwa semua orang itu esensinya dia baik. Kembali pada perspektif Locke and Hobbesian.
Coba baca kembali buku ekonomi politiknya. Oke. Kalau misalnya dia bisnis, jadi bisnis itu dia rootsnya itu neoclassical economy. Jadi neoclassical economy itu orientasinya adalah pasar-pasar. Dia nggak bisa disamakan dengan entitas institusi lain. Oleh sebab itu muncullah persepsi bahwa campur tangan pemerintah dalam pasar itu harus diminimalisir karena tujuan dari pasar itu keuntungan, sedangkan tujuan pemerintah itu mensejahterakan. Nah, kalau misalnya mereka mau digabung agak susah karena tujuannya sama-sama berbeda. Iya. Iya, Miss. Clear ya? Iya, Miss, clear. Masih, Miss. Adalah, ada lagi yang lain? Meliana, you look so serious. Miss, saya mau nanya. Yes, Alvin. Kalau tadi, kan tadi Corny bahas yang good deeds itu ya, Miss. Tapi itu bisa nggak dijadiin jadi bahan marketing gitu dalam sebuah perusahaan? Oh, bisa. Anda lihat misalnya perusahaan yang khusus untuk mengumpulkan sumbangan. Jadi sebenarnya teorinya gini. Jadi ada perusahaan yang memang sengaja mengiklankan, saya nggak mau menyebut perusahaannya ya. Jadi ada memang satu entitas perusahaan yang mengiklankan seolah-olah si A ini sangat menderita karena si A atau hewan ini sangat menderita maka butuh sumbangan. Ya kan? Nah, itu sebenarnya mereka menggunakan prinsip marketing dalam philosophical background-nya itu altruism. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan bisnis, sebenarnya itu bukan altruism. Kenapa? Karena kalau dalam altruism itu kan dia mempercayai bahwa orang itu benar-benar dia baik. Tapi kalau dia pendekatannya dia bisnis oriented, itu pendekatan moralitas itu dibedakan dari entitas bisnis. Saya berikan contoh begini pada kalian. Kalau kalian memberikan uang kepada pemulung misalnya atau pengemis, you feel happy or not? Happy, Happy, happy ya? Why you happy. feel happy? Why you feel happy? Karena memberikan kebaikan, Miss. Kayak Karena melakukan memberikan. kebaikan. Oke, kenapa Anda melakukan kebaikan? Terhadap untuk mencari kebahagiaan. Ya, kenapa? Gerakan Kenapa? hati aja gitu, Miss. Kenapa Anda bahagia? Karena Anda merasa telah berbuat baik dan kemungkinan besar rewardnya adalah surga, kan? Iya, betul. Berarti Anda menginginkan sesuatu dong, bukan Anda itu melakukan sesuatu itu nggak percuma. Anda menginginkan balasan dari perbuatan Anda. Jadi Anda bersedekah, dengan bersedekah Anda bahagia, ya karena Anda merasa berbuat baik. Apa yang Anda harapkan dari situ? Masuk surga. Jadi itu ada sesuatu yang Anda harapkan dari perbuatan Anda. Sama sama contohnya kalau saya berkata seperti ini secara logik ya. Kenapa mahasiswa ke saya ketika dia di kelas saya dan setelah saya tidak mengajar itu perilakunya berbeda, attitude-nya berbeda. Saya secara orang yang mengadopsi prinsip rasionalitasnya classical perspektif, saya akan berpikir seperti ini. Mahasiswa yang memiliki perilaku kepada saya yang berbeda ketika sudah saya tidak ajar karena mereka berbuat baik kepada saya karena mereka takut nilainya akan buruk. Jadi ada yang betul-betul sikapnya baik karena ada force enforcement di belakang itu. Nah, itu akan sama dengan kalian. Kalian treatment kalian terhadap guru SMP kalian, SD kalian sama nggak ketika Anda di kelas dan sekarang? Itu questionable ya, itu bisa kita perdebatkan lah. Tetapi rasa hormat kalian, rasa takut kalian pasti sudah berbeda karena Anda merasa tidak ada implikasi langsung. Nah, itu kalau kita lihat dalam perspektif bisnis itu, bisnis adalah apa yang gue dapatkan, apa yang saya dapatkan. That's a business. Jadi bisnis itu
bisa menggunakan pendekatan agama, agama bisa dibisniskan. Tapi kalau Anda berbicara tentang moralitas konsep dalam agama dan bisnis, itu menjadi perdebatan berbeda. Tapi kalau misalnya saya berargumentasi, kenapa orang beragama? Apa yang mereka harapkan dari beragama? Misalnya ya, mereka ingin kedamaian. Kenapa mereka damai? Karena mereka merasa bahwa saya akan masuk surga. Nah, itu masuk dalam perspektif kalau kita bicara bisnis ya keuntungan. Kalau saya secara pribadi tidak mempercayai bahwa ada bisnis yang betul-betul ingin berbuat baik. Tapi Miss, saya masih bingung. Hmm. Tadi kan Miss bilang, apa keuntungannya kalau misalkan kita memeluk agama, misalkan kita mempercayai sebuah agama. Lalu bedanya kalau misalkan kita bilang, apa untungnya kita bahagia, bedanya sama pertanyaan, maksudnya kalau ada orang nanya kita, apa untungnya kita beragama, gimana Miss? Begini, begini, kita harus memposisikan, ini hypothetically ya, jangan dianggap terlalu serius. Lihat lihat negara-negara yang kayak Amerika, Inggris, Eropa, Korea, Jepang, agama itu tidak menjadi penting buat mereka. Agama itu dia akan sangat kental ketika masyarakatnya itu dibebani banyak masalah. Jadi semakin banyak masalah di negara tersebut, maka akan semakin beragama negara tersebut. Kenapa? Karena dia ada masalahnya, dia kemana coba? Ke Tuhan kan? Ke Tuhan, berikanlah saya uang. Berikanlah saya nilai A. Jadi kalau pokoknya banyak masalah, itu negara, itu manusia, kalau banyak masalah, ya pasti dekat sama Tuhan. Pasti dia menjadi sangat agamis, karena dia nggak memiliki satu sumber untuk tempat dia memecahkan masalah dia. Sama dengan dia coba negara-negara yang very centric religious ya, itu pasti masalahnya banyak. Kalau enggak, dia berusaha untuk membungkus masalah tersebut dengan agama. Contoh misalnya, negara-negara di Arab Saudi, dia kan kaya ya, tapi uang itu tidak menjadi salah satu saja variabel bahwa tidak ada masalah. Di sana juga banyak masalah. Nah, kalau kita lihat di negara-negara seperti misalnya Jepang, Jepang itu agama itu tidak penting. Kenapa menjadi tidak penting? Karena mereka secara financially mereka stable. Dan mereka itu teratur tanpa ada faktor agama di situ. Lihat mereka disiplin, mereka membuang sampah misalnya pada tempatnya, karena memang mereka secara mulai konstruktif itu udah benar, society-nya udah terstruktur dengan baik. Tapi kalau misalnya masyarakat yang tidak terstruktur dengan baik, contoh kita ya, kita itu masyarakat yang tidak terstruktur dengan baik. Anda naik Gojek atau bawa mobil, ada tiba-tiba motor lewat, Anda bilang apa coba? Astagfirullah. Ikan jadi koneksinya itu dia menjadi sangat dekat. Jadi saya ya, tergantung sih, kan saya selalu bilang tergantung filosofi apa yang Anda adopsi gitu. Saya memberikan menu, ada yang pendapatnya begini-begini, kalau saya merasa bahwa ya pendekatan altruism dan bisnis itu tidak nyambung. Kenapa suatu perusahaan misalnya dia CSR-nya, kayak misalnya Unilever ya, Unilever itu dia kayak kemarin itu memberikan sumbangan masker kepada untuk COVID ya. Kenapa mereka menyumbang banyak? Ya karena entitas bisnis itu ingin terlihat bagus. Kalau bagus, orang beli barangnya. Siapa yang mau beli barang kepada bisnis yang entitas perusahaannya jelek? Kayak misalnya perusahaan tersebut yang kayak lihat apa, perusahaan batu bara misalnya, yang apa, lubang-lubang batu baranya itu nggak ditutup, kemudian orang meninggal, jadi kan jadi buruk kan persepsinya. Nah, perusahaan itu membangun citra perusahaan bagus itu karena mereka ingin orang membeli barang tersebut atau menggunakan jasa perusahaan tersebut. Ada lagi? Miss, mau nambahin. Bertanya deh tepatnya. Silakan. Berarti kalau misalkan kita mau nerapin prinsip yang good deeds itu, kalau misalkan kita salah arah, malah jadi bumerang dong buat bisnisnya.
itu sendiri. Maksudnya kayak banyak nih kan, kayak orang melakukan kebaikan gara-gara ada maksudnya kan yang tadi udah dibilangin juga. Kalau misalkan usaha itu yang kita udah lakuin, tapi tuh ketahuan sama orang gitu loh, Miss. Maksudnya kayak udah tahu nih maksud dibalik dia tuh berbuat kayak gini biar nama kita tuh bagus gitu perusahaannya. Kalau misalkan kayak gitu kan lebih jadi kayak orang kerasa kayak, oh ini perusahaan cuman kayak, ya gitulah Miss. Bisa nggak Miss jadi bumerang? Jawaban saya begini. Jadi bisnis itu kan ada hubungan, saya sih melihatnya ya, semua sebenarnya hubungan manusia itu tidak hanya bisnis itu, selalu pasti ada take for granted. You do something because you want something, or you do something because you expect something. Anda melakukan sesuatu karena Anda menginginkan sesuatu. Iya kan? Iya, yeah, Kenapa? Miss. Kenapa misalnya Anda sayang kepada orang tua? Sederhananya aja, kenapa Anda sayang kepada orang tua? Kenapa Anda takut pada orang tua? Takut dosa, Miss. Itu satu, karena ada punishment, Anda takut masuk neraka kan? Berarti Anda kembali pada diri Anda sendiri. I consider myself first ya. I think about myself first. Second, Anda tinggal di bawah perlindungan orang tua. Seandainya misalnya orang tua Anda tidak menanggung Anda secara emosional dan secara finansial, apakah kira-kira rasa sayang Anda itu sama apa kuantitinya atau kualitinya kepada orang tua? Saya rasa enggak ya, asumsi saya enggak. Berarti you do something because you expect something. Anda melakukan sesuatu karena Anda berharap sesuatu. Kalau manusia seperti itu, kalau Anda baca, coba baca bukunya Simon Sinek. Simon Sinek bilang seperti ini, memahami bisnis itu adalah memahami manusia. Kalau kita bisa memahami manusia, maka kita bisa menguasai pasar. Ya, kalau ada bisnis, entitas bisnis yang melakukan kejahatan, ya meskipun ya, saya tidak mau membahas agama di sini karena ranahnya kita bukan kelas agama. Tetapi typically, kenapa Anda berbuat baik contohnya? Anda berbuat baik, Anda bahagia, God speak to you, saya merasa bahagia, saya akan masuk surga. Anda berbuat baik karena Anda ingin dipuji oleh orang lain. Saya menyumbang segini, Anda bilang kepada orang lain, saya tadi sedekah loh di situ. Kenapa? Anda ingin diakui oleh teman Anda atau orang lain bahwa saya melakukan kebaikan. Contoh logika sederhananya adalah kalau Anda berbuat baik, Anda cerita nggak kepada orang? Dan how many percent basically you tell other people that you have done a good deed? Kalau betul, kalau begini, logikanya gini, kalau perusahaan itu betul-betul dia good deeds, kenapa dia harus memarketingkan kepada orang lain atau memberitahukan kepada orang lain, saya sudah menyumbang segini, 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 segini. Karena ingin dipandang, Miss. Nah, exactly. Jadi dalam entitas bisnis itu, saya melakukan ini karena saya mengharap sesuatu. As simple as that. Bisnis okay, bisnis melakukan ini karena ini. Sama dengan kalau Anda menggunakan pandangan bisnis kepada pemerintah, kenapa pemerintah memberikan Anda bantuan pulsa misalnya? Karena pemerintah nggak mau kalian marah kan? Kalau misalnya kalian marah, masyarakat marah, bisa kehilangan kekuasaan. So technically, kalau kita menggunakan pendekatan itu, selalu prinsipnya business for profit. Keputusan kalau dia dipandang dari segi bisnis, business is profit, there is no such thing as a good deed. Semua itu take it for granted, saya melakukan ini karena saya ingin itu. Ada lagi? Miss, Miss. Boleh nanya lagi sekali, Miss? Silahkan. Saya kan punya, apa namanya, punya teman nih, Miss. Dia bisnisnya ini berdasarkan charity gitu, Miss. Jadi dia memang
mencari profit, tapi ternyata profit yang dia dapat itu nggak dia pakai sepenuhnya buat dia gitu. Tapi Terus dipakai untuk dia. nggak dipakai untuk dia, Miss. Jadi dia punya dua bisnis gitu. Satu bisnisnya untuk mensejahterakan mitranya, satu bisnisnya itu untuk dirinya sendiri gitu. Nah, yang satu ini, yang bisnis yang dia mensejahterakan mitranya ini, banyak sekali yang sukses, Miss. Banyak sekali yang udah kaya raya gitu. Menurut Miss, dia perbedaannya ada di filosofi bisnisnya untuk yang satu bisnis ini atau tujuan profitnya itu, Miss? Itu Yes. Gimana? Gimana dideskripsikan, Miss, gitu? Jawaban saya mungkin ada tiga ya. Pertama adalah saya belum mengetahui secara detail bisnisnya seperti apa, mekanisme dia mendapat keuntungan seperti apa, kemudian dia balance sheet-nya seperti apa. Kalau dalam perusahaan itu capex-nya seperti apa, saya tidak tahu, maka saya nggak bisa memberikan komentar yang sangat detail tentang itu. Kemudian yang kedua adalah Anda mungkin bisa kembali melihat bisnis yang di Bangladesh. Kalau Anda pernah dengar Grameen Bank, pernah dengar nggak Grameen Bank? Jadi pencetus Belum pernah. Grameen Bank itu namanya Muhammad Yunus. Muhammad Yunus itu peraih Nobel Ekonomi karena dia mencetuskan program yang disebut dengan Grameen Bank. Inti dari Grameen Bank itu adalah bisnis itu bisa sifatnya sosial. Yes. Bisa benar sifatnya sosial. Saya tidak mengatakan bahwa bisnis itu sifatnya tidak sosial, tapi karena itu model bisnisnya dia sosial. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan logik bisnis itu kan semua drive teori bisnis itu kan dari neoklasikal perspektif. Otomatis dia melihat bahwa manusia itu homo economicus, dia mengetahui yang terbaik untuk dirinya, dia seeking for self-interest, untuk dirinya sendiri, kemudian yang terbaik buat saya. Jadi selalu ada keuntungan yang dia cari di situ. Kalau kita pakai pendekatan itu, ya kita kan melihat setiap jenis bisnis itu, tidak ada yang sifatnya itu tidak seeking for profit. Karena nggak ada bisnis yang sebenarnya itu hanya ingin membagikan uang. Sederhana aja, ada nggak bisnis, contoh bisnis yang kerjanya cuma bagi-bagi uang? Iya, Miss. Kan nggak ada, kan? Ada nggak? Kalau saya nggak ada ya? Iya, nggak ada. Kecuali mungkin orang tua Anda, kalau ada, saya mau dong. Ada lagi? Miss, saya mau bertanya. Silahkan, Jonathan. Nanti bisnis plan-nya itu kita bisa dapetin dari mana, Miss? Terus ada guideline-nya nggak ya? Thank you, Miss. Oke, untuk bisnis plan itu belum saya, sorry, saya tadi bilang minggu depan. Saya nggak akan menugaskan kalian minggu depan karena saya mau menjelaskan dulu membuat apa namanya di bagian ini nih, sorry. Goes back to here karena saya ingin menjelaskan kepada Anda itu sebenarnya bisnis activity seperti apa, masuk pada mengidentifikasi kesempatan dalam pasar untuk produk dan service, kayak misalnya kayak gini. Jadi contoh ya, ini sebelum kelas kita berakhir. Jadi kalau kita lihat itu contohnya Zoom. Zoom itu dia menjadi pemain aplikasi online meeting terbesar market share-nya di Amerika Serikat. Saya nggak tahu di dunia ya, tapi datanya ini di Amerika Serikat. Kenapa Zoom itu menjadi sangat sukses? Zoom itu mampu mengalahkan dominasi dari Webex. Webex itu salah satu produk dari Cisco. Mungkin kalau Anda di perusahaan, maaf ya karena Deddy Bakri, Anda mungkin nggak mengerti itu Cisco apa. Jadi Webex itu sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang udah profitnya besar, perusahaan besar, pemerintah yang betul-betul ingin security data, itu biasanya dia pakai Webex. Nah,
dia mampu mengalahkan dominasi dari Skype dan Cisco. Kenapa Zoom ini dia menjadi begitu sukses begitu? Nah, Anda mungkin melihat bahwa Zoom ini dia sukses karena dia menjadi booming di saat pandemi. Sebenarnya enggak, kalau kita lihat sejarah dari Zoom ini, dia itu proses bisnisnya itu dimulai sejak tahun 2011. Jadi dia sudah mendesain bisnis itu sedemikian rupa, dia membuat bisnis plan-nya sedemikian rupa, itu targetnya adalah bagaimana bisnis ini bisa mengalahkan Cisco Webex. Jadi kan kalau di Amerika itu ada yang disebut dengan, ada Zoom, kemudian ada Join Me, ada Skype, ini ada GoMeeting, kemudian ini ada, saya lupa namanya ini, kemudian ada Google Meet ya. Kalau di Inggris itu ada yang pemain terbesar itu adalah Skype, Microsoft Meeting dan Webex. Kalau di Indonesia itu Webex itu Cisco itu sering dipakai sama di India. Nah, Zoom ini dia mampu menjadi pemain top. Kenapa dia bisa menjadi pemain top? Itu ada 3 faktor. Pertama adalah kemudahan user interface-nya itu dia mudah untuk dipakai. Kemudian kedua, dia itu menggratiskan orang meeting secara grup. Jadi banyak orang yang ketemu bisa berbicara. Sedangkan ini tidak diberikan layanannya oleh Skype. Kalau Skype itu Anda harus bayar kalau mau meeting dengan beberapa orang. Kalau misalnya cuma satu, dua orang ya, itu gratis. Anda harus bayar beberapa dolar. Nah, orang nggak mau bayar, typically ya, orang itu kan cari-cari keuntungan. Nah, kita lihat dari gimana sih Zoom itu bisa dia menjadi sangat sukses. Jadi, kalau kita lihat sejarah company-nya, kalau kita mau melihat kenapa satu bisnis itu dia menjadi sangat sukses, kita harus lihat dulu dari siapa yang punya bisnis itu. Kayak misalnya Zoom itu dia mendesain bisnisnya itu sejak tahun 2011. Jadi, technically, dia sudah bertahun-tahun, 9 tahun membangun mendesain bisnis strateginya. Jadi kalau Anda mengatakan, Zoom itu beruntung saja dia bisa sukses sekarang, enggak, itu salah besar. Karena ingat, yang disebut keberuntungan itu resepnya adalah kesempatan bertemu dengan kemampuan. Kalau Anda misalnya nanti satu hari mengatakan, saya beruntung aja masuk di sini, Anda salah besar. Anda beruntung karena Anda punya kesempatan pada saat itu dan Anda punya skill. Kalau Anda punya skill, Anda nggak mungkin mendapatkan kesempatan itu. Nah, kalau kita lihat, dia itu, kalau pemiliknya Zoom ini kan Eric Yuan ya, dia itu dulu kerjanya di Cisco. Jadi Cisco ini punya produk yang namanya Webex. Mirip seperti Zoom. Nah, dia keluar dari Webex ini, kemudian dia bangun perusahaan namanya Cisco. Dia dari Shandong, China. Kalau kita lihat dari latar belakang pendidikannya, dia technically itu S1-nya itu mathematics, jadi matematika terapan. Kemudian mengambil S2-nya itu geological engineering, kemudian ngambil bisnis itu di Stanford. Jadi kalau kita lihat dari segi rute perjalanan akademiknya itu, dia bukan orang bodoh, dia orang yang sangat pintar. Kalau misalnya dia kemudian bisa sukses, masuk akal. Karena dia punya skill, ketemu dengan kesempatan, dan bisnisnya itu didesain sedemikian rupa. Jadi kalau misalnya technically, logically Anda ingin bisnisnya bagus, ya Anda harus mendesain bisnis itu dengan meningkatkan kemampuan Anda, baru kemudian bisnis itu bisa sukses. Itu logiknya seperti itu ya. Nah, dia itu mendesain, seperti yang saya bilang tadi, dia mendesain Zoom ini sebenarnya untuk supaya bisa menyaingi Webex. Dan ternyata sukses di tahun 2020 ketika pas pandemi itu, dia menguasai 42,8% market share di US. Jadi 42,8% pengguna online meeting di Amerika Serikat itu menggunakan Zoom. Nah, dia udah menjadi, dia udah IPO dan dia sekarang udah sangat kaya. Dia kalau kita lihat dari secara rupiah saja itu udah penghasilannya 168,4 triliun. Itu udah gede banget. Dia udah menjadi salah satu
orang kaya lah ya di perusahaan ini. Dan ini menjadi bisa Anda sebenarnya analisa kenapa Zoom itu bisa menjadi begitu sukses. Pasti ada key strategi yang dia lakukan sehingga dia bisa menguasai pasar. Bayangkan, tidak mudah menumbangkan pemain lama. Kayak pemain lama itu, Skype itu pemain lama, dan Skype itu kan dimiliki oleh Microsoft ya. Microsoft itu big player. Karena dia udah lengkap, kalau Anda pakai Microsoft itu kan ada yang Microsoft for Business. Microsoft for Business itu bisa record. Tetapi kalau misalnya Anda tidak punya itu, ini kalau Anda nggak punya email perusahaan, Anda tidak bisa dapat Microsoft for Business. Itu ribet. Zoom ini dia apa strateginya itu ya nggak, Anda nggak perlu pakai email perusahaan kalau cuma mau recording aja. Nah dia itu mengetahui betul kelemahan pesaingnya. Jadi salah satu strategi kalau misalnya Anda ingin mengalahkan perusahaan orang lain, ingat ya, di dalam bisnis itu nggak ada yang disebut dengan mari kita tumbuh bersama. Oke, okay, your company is bigger, my company is bigger. Jadi dalam prinsip bisnis itu, saya harus bisa, bukan lebih baik ya, saya harus lebih bisa profitable daripada Anda. Gimana caranya bisa saya lebih profitable? Bagaimana saya bisa menguasai market Anda itu lebih besar untuk saya gitu. Sama kalau misalnya Anda lihat persaingan antara Apple dan Microsoft. Apple dan Samsung gitu. Kalau Anda tanya orang Apple, gimana iPhone, bagaimana HP Samsung, bagus nggak? Pasti orang Apple bilang bagus. Kok Anda nggak takut? Pasti dia jawab bahwa, oh, why? Kenapa? Karena bisnis itu bukan sebenarnya, dalam artian saya pada saat ini harus lebih untung daripada Anda atau harus lebih unggul daripada Anda. Tapi bisnis itu dia long game. Kita bagaimana melihat 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, company ini bisa survive. Itu yang tidak dilakukan oleh BlackBerry. Itu yang tidak dilakukan oleh Nokia. Karena dia tidak membangun bisnis plan-nya itu melihat ke depan. Dia melihat posisi bisnisnya itu sekarang. Dan itu yang sering dilakukan oleh pelaku-pelaku bisnis sehingga dia tidak menjadi sukses. Asal satu contoh mungkin yang sukses itu adalah perusahaan yang mampu melihat kesempatan dari produk yang dan jasa yang dia tawarkan itu, selain Zoom, itu ada Waze. Anda pasti tahu Waze. Waze itu, kalau ditanya, itu gimana caranya mendapatkan keuntungan? Kan ada Google, ada Waze ya. Jadi Waze itu lebih sering dipakai oleh orang yang biasanya pakai menyetir mobil dan motor, karena dia lebih tepat, lebih akurat. Kenapa dia lebih tepat dan lebih akurat? Karena Anda secara sukarela memberikan data privasi Anda kepada dia. Jadi dia mengukur kemana saja Anda, berapa kecepatan Anda. Nanti dia komputerisasi itu, dia hitung secara software. Dia bikin algoritmanya seperti apa, voucher-nya seperti apa. Nah, dia mendapatkan keuntungan dengan di mana tempat yang paling sering macet. Sering macet itu biasanya ketika macet Anda berhenti, Anda melihat Waze, kemudian muncul tuh iklan, oh di sini ada ini yang tawarkan. Nah, kalau salah satu teman saya yang kebetulan dia kerja di Google cerita seperti ini. Jadi, Waze itu dia mendapatkan keuntungan karena dia punya data orang, orang ya yang menggunakan Waze ini, dia jual datanya itu kepada Google. Jadi Google itu tahu bahwa tempat ini paling macet, di sini sering macet, di sini Anda sering berkunjung, dan itu di tempat itulah dipasang iklan. Jadi dia kan di Waze itu kan Anda tentukan umur saya ini, jenis kelamin ini, kemudian kendaraan ini. Jadi dia bisa menganalisa data tersebut. Oh, kalau umur segini dia pakai mobil ini, berarti mungkin pendapatannya segini. Dia sukanya ke sini.
Jadi kalau misalnya mau bikin bisnis di daerah sini, karena umur segitu udah punya uang, punya mobil, sering ke daerah sini, maka daerah sini tuh kemungkinan besar untuk bisa iklan, buat bisnis, itu lebih profitable. Nah, itu yang harus seperti itu, yang harus kalian pikirkan, bahwa data itu, data collection itu, data harvest itu sangat penting, karena data itu bisa menentukan keberhasilan dan kesuksesan satu company. Kalau Anda lihat Tokopedia, Tokopedia itu kenapa dia begitu sukses? Dia punya tracing record. Jadi tracing record itu sama kalau Anda Google ya. Google itu sebenarnya salah satu perusahaan yang paling tahu diri Anda ketimbang Anda sendiri mungkin. Karena kalau Anda Google itu, apa yang paling Anda sering, paling sering Anda Google, itu kelihatan berarti, oh personality-nya ini umurnya segini, dia paling mencari ini. Jadi Google itu bisa mengkategorikan usia segini, dari negara ini, jenis kelaminnya ini, sukanya ini. Maka kalau dia suka ini, saya tawarkan ini. Itu Google seperti itu. Nah, Tokopedia itu kalau Anda search, dia bisa bisa mengkategorikan produk mana yang paling sering dicari di search engine-nya Tokopedia. Maka produk itu yang paling atas. Dan yang cerita ke saya ini adalah salah satu teman saya yang dulu pernah kerja jadi engineer-nya Tokopedia. Jadi dia tahu betul gimana caranya Tokopedia itu bisa sukses. Padahal ya, kalau kita lihat ya, banyak perusahaan loh yang sejenis Tokopedia itu, kayak misalnya eBay. eBay itu kan di luar dia sukses sekali, tapi ketika dia masuk di Indonesia kerjasama dengan Telkom, namanya Belanja ya. Belanja itu dia gagal. Sama Matahari Mall juga dia gagal. Rakuten juga dia gagal. Kenapa? Karena dia nggak punya skala indeks itu, dia nggak membentuk sistem yang betul-betul orang butuhkan dan bisa apa mengkotak-kotakkan, oh umur segini dia ingin segini, dia butuh ini, apa yang paling dicari, ya dia nggak mampu memiliki skill itu gitu. Oke, ada pertanyaan? Oh iya, dari Jonathan, kalau bajakan ya, itu permasalahan lain ya, itu masalah etika kalau Microsoft Anda pakai bajakan. That's a different things. Kita berbicara tentang business property. Oke, ada pertanyaan? Miss. Nanya, Miss. Halo? Yes. Bagaimana kalau misalnya bisnis modelnya itu bukan teknologi, itu perlu nggak data-data yang kayak tadi Miss jelaskan itu? Oh, perlu, sangat perlu. Contoh misalnya kayak gini, Jakarta ya, saya ingin menjual produk bayi. Sama dengan saya pernah cerita kasusnya Google itu, apa Gojek itu ya. Jadi misalnya gini, logikanya gini, saya mau menjual produk bayi seluruh Jakarta. Tapi sebelum saya menjual produk bayi tersebut, saya harus punya data wilayah Jakarta mana yang paling sering melahirkan atau paling banyak bayinya. Dan yang paling mampu untuk beli produk tersebut. Kalau Anda lihat misalnya kasusnya Apple, kenapa Apple itu dia booming di Amerika Serikat? Karena dia punya data bahwa Amerika Serikat itu dia segmentasi pasarnya seperti ini. Jadi data tentang segmentasi pasar itu kalau kita bicara ya, itu nanti akan kita pelajari. Umur usia segini, produk bayi itu kan pasti dibeli kalau ada bayinya. Kalau nggak ada bayinya, ngapain beli kan? Masa dikoleksi produk bayi kayak misalnya popok, kemudian apalagi tuh, sabun bayi. Berarti dia harus melihat wilayah mana yang bayinya apa produksi anak paling banyak bayi dilahirkan. Kalau Anda lihat di Jepang itu popok bayi itu tidak terlalu laris. Yang laris itu adalah popok lansia. Jadi dia butuh data itu untuk menjual barang tersebut. Kalau Anda jual popok bayi di Jepang atau di Singapura itu tidak menjadi sangat laku karena jumlah angka kelahiran bayi di negara tersebut itu rendah. Tapi kalau misalnya Anda jual di wilayah yang
apa kelahiran bayi sangat tinggi kayak di India, China ya cukup dulu sebelum ada kebijakan kayak satu anak cukup atau Anda jual di Indonesia itu pasti akan sangat profitable karena pasarnya banyak. Begitu di Ramadan. Korni, Miss. Korne. Lagi satu, Miss. Miss. Saya belum masuk. Berarti harus inspect data tracing dulu dong, Miss. Dalam sebuah bisnis itu, Miss. Kalau dalam bisnis itu bukan kita sebutnya bukan tracing ya, tapi market segmentation. Jadi disegmentasi dulu pasarnya. Kita buat produk, kita harus menentukan ini produk mau dijual di daerah mana, usia berapa yang mau beli, ya penghasilannya berapa, jenis kelaminnya berapa. Karena kayak begini logikanya. Kenapa Anda harus tahu semua itu? Misalnya Anda mau jual lipstick. Terus Anda jualnya misalnya di asrama laki-laki. Siapa yang mau beli pakai lipstick di asrama laki-laki? Kan enggak mungkin. Atau misalnya di Korea Selatan sekarang booming lipstick untuk pria. Tiba-tiba lipstick untuk pria itu masuk di Indonesia yang cowok-cowoknya sangar merokok. Ya, siapa yang mau beli? Jadi itu harus dilihat segmentasi pasarnya gitu. Enggak semua produk di luar negeri itu bakalan akan laku di dalam negeri. Jadi harus dilihat apa namanya? Harus dilihat budaya dari masyarakat itu. Jadi yang tadi saya bilang akan saya ajarkan nanti itu market segmentation. Jadi mensegmentasi pasar. Jadi kalau Anda membuat produk itu jangan mentarget semua orang. Saya misalnya buat kopi untuk semua orang. Bayi minum kopi enggak? Enggak. Masa bayi minum kopi mau dia ini teler apa? Karena kafein kan enggak kan. Jadi kopi itu ada segmentasinya. Oke, siapa yang paling banyak minum kopi? Ternyata kalau berdasarkan market research yang paling banyak meminum kopi itu adalah usia orang pekerja dan mahasiswa. Kenapa pekerja dan mahasiswa yang paling banyak minum kopi? Oh, mahasiswa butuh kopi karena dia harus buka matanya untuk mengerjakan esai misalnya. Untuk baca jurnal. Oh, pekerja kenapa butuh kopi? Oh, dia butuh kopi supaya dia bisa kerja dari pagi sampai malam. Kita lihat, kita survei. Di kedai kopi itu usia berapa yang suka nongkrong di kedai kopi atau di Starbucks? Nggak mungkin opa-opa nongkrong di Starbucks. Atau misalnya bayi nongkrong di Starbucks, berarti Starbucks itu punya market segmentation. Ada segmentasi pasar yang udah dia desain. Starbucks ini untuk orang pekerja yang penghasilannya menengah ke atas dan berada lingkungan perkantoran. Nggak mungkin Starbucks di tengah Bakri. Kenapa? Nggak sanggup bayar mahasiswa kalau ke Starbucks. Itu sebabnya mahasiswa larinya ke kopi kenangan. Jadi kopi kenangan itu adalah segmentasi pasar menengah ke bawah yang ekonominya itu tidak bisa disamakan dengan customer yang masuk ke Starbucks. Nah, itu yang disebut dengan market segmentation. Kalau mau lebih dalam lagi, kita lihat yang paling sering masuk Starbucks itu laki-laki atau perempuan. Dan barang apa yang paling sering dibeli? Apakah kopi, apakah misalnya sweet drinks, atau beverage yang lain. Nah, itu kan yang disebut dengan segmentasi di segmen. Kalau Anda membuat satu bisnis, terus Anda kemudian mengatakan, target pasar saya semua seluruh warga negara Indonesia. Itu salah besar itu. Cost-nya pasti akan sangat besar dan salah pasar. Justru bisnis yang paling bahasa Inggrisnya itu niche. Apa ya bahasa Indonesia-nya? Niche itu sangat mengkerucut gitu segmennya. Itu justru lebih sukses. Kayak misalnya contohnya adalah di Indonesia apa ya yang segmentasinya itu sangat niche. Ah, restoran Jepang mahal. Jadi segmentasinya itu adalah expat-expat yang ada di Jakarta yang ingin memiliki gaji besar yang makan di situ. Itu sama dengan restoran apa western cuisine ya. Itu dia segmentasinya jelas. Orang yang suka makanan ini dari sini penghasilannya segini.
Jadi kalau orang yang masuk restoran itu kelihatan. Sama dengan warteg. Warteg itu segmentasinya jelas. Siapa yang suka makan di warteg? Gak mungkin ekspat masuk makan di warteg kan. Itu Anda bisa shock nanti kalau lihat. Ekspat dari Jepang makan di warteg itu that's outlier. Luar dari kebiasaan. Jadi begitu kira-kira penjelasan dari saya. Kalau mau di, kalau mau yes. Saya ada pertanyaan lagi. Silahkan. Tadi kan Miss bilang kalau data itu mau tentuin di mana kita jual kan strateginya kan bagusnya dilihat dari data. Tapi kan data bisa berubah-ubah. Terus gimana Miss? Oh misalnya, pasti. Misalnya kan misalnya daerah sini awalnya angka kelahirannya tinggi. Nah, kita buka usaha di sana, tapi ternyata akhir-akhirnya angka kelahirannya juga makin rendah, Miss. Itu kan berdampak okay. juga. Oke. Okay. Thank you, Suci, atas pertanyaannya. Jadi, jawaban saya kayak gini. Kalau kita belajar statistik, kita akan belajar tentang yang disebut dengan median. Anda pasti sangat paham lah ya dengan statistik ya. Anak Ilpol itu super cerdas lah, saya yakin. Jadi, median itu melihat rata-rata. Kalau kita belajar matematika itu kan ada yang disebut dengan eksponensial. Eksponensial itu, saya susah menjelaskan. Itu kalau dia satu arah, dia akan mengelompok di satu jalur tuh. Itu yang disebut dengan eksponensial. Dia naik, tapi satu jalur. Kalau tiba-tiba terjadi perubahan data, dia akan keluar dari kebiasaan itu. Maka dia disebut dengan outlier. Nah, kalau Anda pertanyaannya, kalau Anda susah membayangkan itu, logikanya begini nih. Okay, data berubah. Data berubah itu misalnya angka kelahiran itu tidak mungkin dia bisa berubah dengan sekejap. Pasti ada pola perubahan dengan bertahap. Itu nggak mungkin. Kayak misalnya nih, saya memprediksi bahwa angka kelahiran bayi itu akan tinggi di masa pandemi. Karena intensitas pasangan itu bertemu sangat sering. Ya. Jadi kemungkinan kelahiran bayi akan tinggi. Itu dia di luar kebiasaan. Dia menjadi outlier. Data akan berubah tetapi tidak akan menjadi pola. Jadi kalau dia ada polanya data itu. Sama dengan misalnya angka kelahiran di Aceh. Tinggi tapi tiba-tiba ada tsunami. Mati semua atau mati setengahnya. Berarti angka kelahiran akan berubah kan? Itu yang disebut dengan outlier. Dia di luar dari kebiasaan. Tetapi kalau dia kembali pada posisi normal, data itu dia akan menunjukkan pergerakan yang memiliki kesamaan. Nah, pergerakan yang memiliki kesamaan itu kalau kita hitung secara statistik, kita lihat mediannya berapa. Nah, ini yang menjadi kunci, kurikulum Anda harus dirubah. Anda harus belajar statistik. Belajar ya nanti ya. Atau kalian lari ke politik nggak mau belajar matematika. Gitu Suci jawaban saya. Miss. Oke, Miss, yes. Thank you. Miss, mau nanya tentang yang terkait project, Miss. Untuk industri yes. yang kita plan itu bebas bisnis industrinya atau gimana? Dan project timeline-nya kayak gimana, Miss? Apa kita ngikutin sesuai silabus atau gimana, Miss? Thank you. Oke, okay, thank you Jonathan. Jadi untuk proyeknya itu, Anda ketika UTS itu Anda harus sudah bisa menjual produk. Jadi kalau misalnya dia UTS, ini kan Anda sekarang setup company. Nah ketika UTS itu company Anda sudah jadi, brandnya sudah jadi, kemudian produknya sudah ada dan kalau bisa produknya itu sudah dijual di pasar. Saya belum bisa melihat apakah mungkin visibility-nya Anda bisa memproduksi barang ya, karena saya belum tahu tipe bisnis apa yang akan Anda jalankan. Kalau misalnya karena kondisi COVID sekarang ya, jadi saya membebaskan Anda, silakan Anda pilih jenis bisnis apa yang akan Anda buat gitu. Setup perusahaan seperti apa itu terserah Anda. Tapi saya berharap bahwa
Anda sudah bisa membuat bisnis proposal yang ada possibility barang itu bisa dijual. Jadi kalau di UTS nanti, kalau saya akan menilai berdasarkan berapa jumlah profit dari perusahaan Anda. Kalau misalnya, saya tidak menentukan ya, jadi saya tidak mau menentukan berapa jumlah modal yang harus setiap anggota itu sumbangkan, sumbangkan ya, store untuk membentuk perusahaan. Nanti kalau di UTS, itu harus sudah jadi itu produknya apa. Kalau memang ada sales atau sudah ada penjualan, maka saya berikan nilai plus. Kalau misalnya penjualannya dia 50%, maka dia otomatis nilainya sempurna. Saya kasih nilai 100. Kalau ada penjualan 50% ya. Kalau misalnya dia di UAS, ujian akhir itu, penjualannya dia mencapai 100%, saya nggak merequire. Kalau kemarin itu saya bilang di kelas sebelumnya itu, saya wajibkan untuk saya mewajibkan untuk misalnya kalau UAS itu harus 200% kalau mau dapat A. Kalau sekarang enggak, silahkan Anda kalau misalnya UAS itu profit yang Anda dapatkan itu 100%. Kalau Anda dapat 100% itu sudah otomatis A. Jenis bisnisnya silahkan Anda diskusikan dengan dengan teman kelompok Anda. Kalau ada dari skema ini Anda tidak kurang setuju, Anda sampaikan kepada saya. Jangan sampaikan ke teman Anda. Lebih baik kita berkomunikasi supaya kita bisa bahas sebelum ini menjadi final. Karena saya mau memahami kesulitannya di mana. Begitu, Jonathan. Oh iya, ada pertanyaan lagi. Berarti untuk proyek ini kita harus... produknya yang dijual harus beneran bisa kita jual ya, Miss? Oh iya. Kalau misalnya. Produk itu. Karena. Produk. Yes. Karena kalau kelompok kami awalnya mau bikinnya venture capital, Miss. Oke. Okay. Ya nggak apa-apa kalau ada hasilnya. Kalau ada intinya adalah ada untung nggak dari itu? Untung. Nanti kita danain kelompok-kelompok lain. Oh, Miss, aku mau nanya, Miss. Boleh. Kalau, maaf ya, saya jawab dulu okay. Jonathan ya. Kalau Jonathan ingin membentuk venture capital, and that's okay, that's a type of business. If you want to do that and you have money, you want to funding kelompok lain, terus kelompok lain mau kasih uang nanti ke Jonathan, itu that's okay. Tapi jangan menjadi sifatnya rentenir ya. Jadi saya harap dibedakan nanti itu model bisnisnya venture capital dengan rentenir gitu. Oke, Alvin. Miss, saya mau nanya tadi yang 100% itu maksudnya apa ya, Miss? Maksudnya balik modalnya 100% yang dimaksud Miss itu gimana, Miss? Oke, yang saya maksud itu profit 100%. Oh iya, ya, itu maksudnya balik modalnya 2 kali lipat dari modal utama atau gimana, Miss? 100% itu berarti contohnya kayak gini, Alvin. Modalnya modalnya 100.000. Ya. Yeah. Nanti yang didapatkan 200.000. Berarti modalnya 100, untungnya 100. Berarti profitnya 100. Oke, okay, gitu. Paham ya? Iya, paham. Oke, yang lain? Lagi sekarang. Yes. Nah itu berarti bukan berarti ini kita kayak project yang kita kerjain ini benar-benar get apa keluarin uang, Miss? Kalau Anda bisa membuat satu barang tanpa mengeluarkan uang lebih bagus lagi. Maksudnya ini kita langsung berinteraksi sama customer atau cuma di atas paper? Oh, harus, bisnis itu harus bisa implementable. Berarti ini langsung diimplementasikan. Yes, kalau kecuali Anda mau essay ya. Oh tidak, essay. Miss, saya mau nanya, Miss. Miss mau nanya juga. Miss mau nanya. Oke, silahkan Kalista.
Tadi kan Miss bilang harus ada hasilnya kan. Nah, yes. Rencananya kan karena saya kelompok sama Jo, terus niatnya kita mau menjual jasa. Dan hasilnya itu kayak misalkan testimoni gitu loh Miss, kayak feedbacknya mereka ke kita menggunakan jasa kita, kelompok kami itu gimana gitu. Bisa gak sih Miss? Atau misalkan emang kita harus melahirkan sebuah produk aja? Oh boleh, itu kayak apa ya, influencer kan modelnya kan? Exposure gitu ya Miss jadinya, kalau produknya Kalista. Kita mau jadi konsultan. Kita mau jadi orang kaya Miss. Oh iya, saya juga mau kaya, nanti kalau kaya bagi ya. Saya mau jawab kayak gini, boleh begitu, tapi jangan yang kayak di Instagram itu, tambah subscriber, jangan kayak gitu ya, karena itu nggak ada value-nya. Jadi kalau Anda mau dapat untung, harus ada value dari produk itu. Kan kita belajar tentang value nanti. Suatu barang itu dia akan sustain kalau ada value-nya. Nanti kalau Anda presentasi, barang saya harganya ini, value-nya ini. Atau service saya harganya ini, value-nya ini. Baik, Miss. Makasih. Thank you very much. Berarti yes. Kalau kita jadi konsultan, target market kita teman-teman sendiri boleh, Miss? Oh, boleh. Kita suruh bayar. Tapi jangan memaksa ya, kayak semester lalu tuh dipaksa. Jadi, maksa orang gitu, beli dong produk gua gitu. Jangan juga kayak gitu ya. Jadi, yang inilah future oriented. Yes, Widya. Miss, kalau jualannya kayak parcel gitu boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh. Enggak? Sama satu lagi saya mau nanya, kalau dia penjualannya kayak modelan reseller sama jual jasa gitu boleh enggak? Jasa apa dulu? Misalnya kayak yang dia minta, pokoknya kayak modelan beliin baju gitu, Miss, tapi ada fee-nya gitu loh. Oh ini tip. Apa namanya itu? Jasa tip itu loh Miss. Enggak, cuma. Oh bukan. Oh jasa tip boleh. Iya jasa titip jatuhnya. Boleh aja. Yang penting saya sih pedulinya itu saya kalau di kelas ini saya cuma peduli dua ya. Bisnisnya itu value ada, make sense, rasional, ada untung. Meskipun rasional nggak ada untung, saya nggak menganggap itu bernilai, karena kita bicara tentang uang. Kalau ada uang, baru dibilang sukses itu bisnis. Kalau meskipun idenya luar biasa nggak ada uang, ya buat apa? Sama satu lagi ya, Miss. Yeah. Kalau misalnya jualan reseller kayak makanan gitu, boleh? Oh, boleh. Silahkan. Makasih, Miss. You're very much welcome. Mau nanya dong, Miss. Oh. Miss Satrio, ya? Alvin dulu aja, Miss. Udah, Alvin. Okay. Miss, berarti saya mau meluruskan. Berarti misalkan kita mengeluarkan modal sebanyak 500 ribu gitu, Miss. Berarti untung yang kita dapat itu harus dapat 500 juga biar dapat profit 100% gitu, Miss, maksudnya. Jadi kayak balik modal yang kita keluarkan sama profit yang kita dapat tuh harus seimbang gitu. Iya, benar. Jadi yang disebut profit itu bukan modal, Bapak. Oke. Okay. Alvin. Iya, yeah, Miss. Modal Anda 500. Terus Anda jual nih barang. Anda dapat 500. Ada untung nggak? Nggak ada. Karena modal Anda 500, dapat 500. Nggak ada untung dong. Iya, yeah, betul. Nah, kalau misalnya di UAS nanti, UTS Anda mau dapat A, setidaknya Anda dapat 750 ribu. Berarti modalnya 500, untungnya 2,5. Oh iya, begitu maksudnya. Ah, kalau okay. Misalnya mau dapat A lagi di UAS, berarti dia harus dapat 1 juta. 1 juta, 1 jutanya itu ditambah tadi 750 ribu. Berarti Anda harus cari lagi 2,5. Jadi udah 100% ya. Oh iya, iya. Oke. Okay. Oke, okay, Miss. Thank you. Miss. Ya, Suci. Jualannya boleh, misalnya nggak harus satu doang kan, boleh dua dari produk atau cuma satu? Satu aja. Satu aja. Mamang mau jual apa? Baru kepikiran sih, paling aku mau bikin kayak kaos distro gitu, Miss.
Ah, oke. Okay. Kalau kau kau kalau kau se distro itu pengalaman semester lalu itu enggak bagus bisnisnya. Saya enggak. Jadi gini, nanti kita akan pelajari ya. Jadi bisnis itu kan ada yang disebut dengan blue ocean, red ocean. Kalau Anda memasuki bisnis yang sifatnya dia red ocean itu bisnis yang pesaingnya terlalu banyak. Itu Anda akan bersaing mendapatkan pasar. Biasanya kalau Anda strateginya nggak bagus, Anda nggak bisa dapat untung di situ. Kecuali maksa teman Anda untuk beli kaos dari Anda. Jangan model bisnisnya kayak gini ya, kayak semester lalu tuh, beli dong kaos dari saya, nanti saya beli topi dari situ. Jadi kan saya menyelamatkan bisnis Anda, Anda menyelamatkan bisnis saya, setelah itu mati itu perusahaan kalau modelnya kayak gitu nanti. Jadi gimana caranya Anda mendapatkan revenue yang betul-betul original gitu. Kan tujuan dari kelas ini kan supaya kalian memiliki business mindset. Jadi teorinya itu jalan dengan prakteknya. Tapi kalau misalnya Suci ingin bisnis itu silakan saja. Kan kuncinya adalah yang penting profitable dan ada value. Iya. Miss. Lagi? Miss, saya mau nanya, Miss. Oh, Monica dulu deh, Miss, Bapak. Monica dulu. Iya kan kalau misalnya jual makanan tuh kita juga harus satu produk aja apa lain-lain boleh nggak, Miss? Mau jual apa? Warteg? Ya enggak, kayak misalnya makanan frozen gitu, Miss. Ya frozen food. Boleh sebenarnya begini. Jadi perusahaan punya produk, tapi produknya harus sejenis. Kayak misalnya tadi distro baju-baju. Kalau mau jual baju aneka warna boleh. Kalau mau makanan dia misalnya jenis-jenis ada rendang, kemudian ada keripik, boleh aja. Kan jenis makanannya sama. Apa sih? Jenis bisnisnya sama ya, kayak bisnis makanan gitu. Silakan aja. Oke, makasih, Miss. Ada lagi? Satrio tadi apa pertanyaannya? Miss, kalau kita mau jualan face mist saffron, menurut Miss gimana, Miss? Apa? Face mist saffron, Miss. Face mask, tutup muka. Face mist saffron, Miss, iya. Yeah. Tutup muka dari saffron, begitu? Ya, kayak itu. Face mist, Miss. Skin. Oh, face mist, Miss. Ya, semprotan muka lah, anggapnya begitu. Kayak toner gitu loh, Miss. Wes luar biasa, Satrio mau jual toner saffron. Silahkan, itu produk luar biasa ya. Saya tunggu. Kali aja langsung cakep kan, yang make gitu. Silahkan. Ada lagi? Saya lagi, Miss. Udah, terakhir Miss. Ya. Oke, Miss, kalau mau mendirikan sebuah Michelin cuisine di Indonesia itu yang harus diperhatikan apa ya, Miss? Apa tadi? Cuisine? What is it? Michelin cuisine, Miss, kayak di Prancis, Miss, gitu, Miss. Jawaban saya adalah untuk pertanyaan Satrio terlalu tingkat tinggi buat saya belum bisa menjawabnya. Apakah perlu memperhatikan apa pelanggannya? Kan kalau di Indo, kalau di Asia kan jarang begitu, Miss. Sat, saya belum memahami apa itu produk itu. Jadi kalau saya memberikan jawaban sekarang menjadi nggak tepat. Saya nggak tahu apa itu produk, apa sih itu? Michelin cuisine itu kayak makanan, Miss. Kayak apa? Michelin star kali menurut lu. Nah, ya. Yeah. Oh, Michelin star. Ya. Yeah. It depends. Kalau di Singapura itu kan ada Hawker Michelin star ya, yang bintang 3 kalau nggak salah ya, yang jual babi kecap ya. I don't know, somewhere in Hawker Singapore, itu dia punya seperti itu dan dia cheap. Kalau mau di Indonesia mau pakai Michelin star, boleh aja. Tergantung segmennya.
kan Michelin restaurant itu kan dia diberikan dari Perancis kan. Saya pikir iya. Tadi apa Michelin apa. Jadi kalau dia yang, itu boleh aja, bisa aja, kenapa enggak? Yang harus diperhatikan itu apa ya, Miss? Wow, that is very tough questions. I will say, nanti kita bahas ya, Satrio. Kita bahkan bahas kayak segmentasi pasarnya seperti apa, produknya apa, value-nya seperti apa. Jawaban saya untuk sementara gitu ya, Pak Satrio. Oke, okay, thank you, Miss. You very much welcome. Alright, kita sampai di sini ya. Karena Anda pasti butuh nonton Netflix setelah ini. Jadi... Nah, thank you very much untuk waktunya hari ini. Sampai ketemu minggu depan dan minggu ini untuk kelas GPE. Oke, okay, saya belum masuk Google Classroom, Miss. Alvin ya. Sama ya, Miss, saya juga, Miss. Saya juga belum. Kira, saya juga, Miss. Nadika, saya juga belum, Miss. Saya juga belum, Miss. Oh, semuanya. Nanti saya coba add ulang ya yang tadi ada emailnya ke saya ya. Kalau enggak email aja lagi bahwa ingatkan saya bahwa emailnya ini apa kalian belum masuk. Ini kok belum masuk ya? Pernah sudah add. Nanti ya di ini aja ya. Nanti di silakan dikomunikasikan aja di lewat email ya. Satu pintu aja ininya apa hubungi teman Anda yang satu aja kirim email, jadi jangan mengirim email terpisah-pisah karena sudah terlalu banyak email yang masuk ke saya, mungkin terlewat dari saya begitu. Oke, guys, udah ya, thank you very much ya. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Have a good day, have a good night ya.